Hey, itu kenapa lampunya kedip-kedip? Gak tahu. Aku mau lanjut makan permen raksasa ini dulu. Oke, mending kita cek dulu petir aneh itu. Wah, petirnya yang bergita. Brian, kamu kenapa? Ada orang yang nyakitin kamu. Ini apa? Bawang merah? Kena! Bau banget! Aku harus makan ini. Baunya aja kecium dari sini. Rasanya segar ya. Napasmu bakalan bau. Oh yeah? Makannya cepetan deh. Hah, kamu serius? Rasanya lumayan kok. Tapi itu kan bawang. Kok bisa sih? Selesai. Rasain nih, biar ku cium dulu. Sini manis. Mataku udah berair nih. Ya, dia pasti kapok. Permen karet? Ini kayaknya berguna. Bisa hilang gak ya? Tantangan pertama, permen. Ya, aku suka permen. Kayaknya enak. Enak banget. Saatnya nyelupin kecocolannya. Mari kita coba rasanya gimana. Kayaknya aku mesti coba yang ini juga. Oh, yang ini asem. Sekarang yang terakhir. Favoritku. Baiklah, giliran Ichi punyaku. Aku bakal tuang cocolannya ke piring kayak gini. Dan tinggal jilatin semuanya. Enak banget. Sekarang baru sticknya. Wow. Enak juga. Kamu mau duluan, Thomas? Ayam beku. Ini keras banget. Ayolah, bantu aku ngelelehinnya. Jadi lunak dong cepetan. Aduh. Kamu yakin itu bersih, Thomas? Udah, aku nyerah. Yuk lihat yang ada di piringku. Ayam goreng hangat. Hey, itu punyaku. Baru matang. Bumbunya merata. Kamu kan punya ayam sendiri. Gak adil. Oh iya, yeah. Ibuku kan jago masak. Ayam buatannya terbaik deh. Yeay, bantuan segera datang. Ini dia. Mau ibu potongin? Yuhu. Iri, Ellie. Terserah. Potongan yang terbaik buatmu. Oh, ibuku terbaik, kan? Lihat nih. 1, 2, 3, mulai. Hey, kita kan pakai ini tiap hari. Tapi biasanya di atas meja kerja. Menarik. Yang ini bentukannya agak beda ya. Aku belum pernah lihat keyboard dari coklat. Rasanya enak nggak ya? Baunya sih enak. Baiklah, layak dicoba kayaknya. Jangan sampai belepotan di baju. Nyam. Aku gak sabar lagi. Susu coklat. Punyamu gimana? Bisa dimakan gak, David? Tombolnya nyangkut di tenggorokan. Oh tidak, kamu gak apa-apa?
Perlu aku telepon ambulan. Aku gak tahu harus ngapain. Gak mungkin lah aku makan keyboard. Kamu iri lihat aku bisa makan coklat ya? Kentang goreng paling gak bisa ditolak. Apalagi kalau masih anget gini. Mulutku udah ngiler nih. Siap. Wow. Kenapa kamu yang dapat raksasa? Pasti ini hari keberuntunganku. Semuanya pasti enak. Kentang gorengku yang berukuran biasa jadi gak menarik. Kemarilah kentang besar. Haha. Biarin deh. Punyaku pasti tetap enak. Ayo mulai dari yang ini. Lihat deh. Kentang goreng harus pakai saus tomat. Rasanya naik 10 kali lipat. Masuklah ke mulutku, kentang raksasa. Kentangku mana muat dicocolin ke sana. Pakai mangkoknya yang gede juga dong. Saus tomatnya banyak. Yakin bakal habis. Langsung coba aja. Silakan masuk. Mantap. Rendam sampai rata. Kentangku udah kurus, kecil juga. Mantap banget. Ayo kita cicipi. Ini makanan paling gak adil yang pernah ada. Kita di mana? Gak tahu, tapi baunya enak nih. Mereka gak tahu ini adalah tantangan coklat versus makanan asli. Hey, aku dapat kaos kaki coklat. Bau dan rasanya sama-sama enak. Aku dapat apa ya? Kayak kenal baunya. Bau apa? Kotor. Apa kotor apa? Aku juga nyium sesuatu sih. Hati-hati. Oh, jijik. Kaos kaki bau. Hah? Oke, nggak bisa dibiarin. Melawan bau busuk butuh perlindungan khusus. Apa salahnya berhati-hati? Tempat ini adalah zona berbahaya. Makhluk hidup dilarang masuk. Saatnya membuka spesimen beracun ini. Semprot terus, cepat! Tamat riwayatmu, kaos kaki. Hai, kalian lagi ngapain? Itu kaos kakiku. Dasar aneh. Oke. Sweet dulu yuk. Batu ngalahin gunting dan permen laba-laba. Kok agak ngeri gitu ya? Tapi ini bukan laba-laba beneran kan? Lengketnya. Kira-kira rasa apa ya? Baunya kayak jeruk lemon. Wow, kok ini kuat banget? Gak nyangka laba-laba enak juga ya. Punyamu kelihatan enak, Eli. Kalau punyamu permen... Tidak. Aku gak mau buka. Aku gak pernah setakut ini. Hah? Ini aneh. Brian, jangan gerak deh. Apa? Dia ngegigit. Aku bakalan kena penyakit. Brian? Hah? Aku pakai apa nih? Waktunya ngaktifin indra laba-labaku. Ini keren banget. Siap buat ronde pertama? Minuman apa nih? Kenapa sedotannya aneh gini? Coba deh buka punyamu. Oke. Kayaknya aku sama bingungnya. Cobain dulu kali ya. Nggak jelas, ujungnya yang mana sih ini? Coba kita lihat.
Seriusan, Eli? Seenggaknya aku udah nyoba. Biar aku benerin sini. Sekarang lebih baik, kan? Lihat ujung yang ini. Masukin ke dalam minumanmu. Dan lihat gimana aksi sedotannya. Nah, sampai deh. Kayaknya aku mulai paham. Bisa-bisa, alirannya kelihatan nih. Nyam. Apa yang terjadi? Ah, apaan nih? Eli, minuman tadi masuk ke kepala kita. Kalian minum dari sedotan aneh. Ini bakal ngembalin kalian kayak semula. Semprotin sekali atau dua kali. Wow, makasih dok. Beneran berfungsi gak sih ini? Cuma ada satu cara buat tahu. Wow, tadi itu aneh banget. Aku kembali. Giliranmu. Wah, ini baru aja aku. Benda ini keren banget. Soda emas. Dan punya aku perak, lihat. Nah, tinggal nyobain aja ya kan? Mana yang lebih enak nih? Kami juga nggak tahu jawabannya. Oke, gimana kalau kita buka? Bersulang! Dingin banget isinya. Enak banget. Tapi aku ngerasa agak aneh. Tanganku! Ini beneran keren parah sih. Yap, keren abis. Boleh juga efeknya. Aku suka warna merah. Minuman apaan nih? Aku mau yang dingin . Ini dia. Siapa yang butuh es batu, ya nggak? Tinggal disedot deh. Rasanya kayak lagi berendam. Nyaman banget. Dingin-dingin, jos! Kamu anak planet mana sih? Giliranku buat minum. Tapi bisa lebih panas lagi nih. Nah, ini baru seleraku. Tambah lagi gak ya? Hati-hati apinya, Chloe. Seru! Rasanya kayak berendam di air panas. Yap, ini baru namanya hidup. 1, 2, 3, dan buka! Wow, kita dapat permen biru. Aku dapat permen karet. Enak banget, aku suka. Segini cukup. Wow, aku dapat permen granat biru. Tunggu, kamu narik tuasnya. Aku nggak bisa balikinnya, nggak bisa masuk. Ambil nih. Tutup ini bisa menyelamatkan kita. Oke, kayaknya kita nggak meledak. Aku penasaran apa yang terjadi di dalam situ. Oh, aku grogi. Wow, makin banyak permen karet. Ini seperti ledakan ajaib. Ada banyak warna juga. Aku penasaran, gimana bisa? Tunggu. Duh, padahal aku nggak perlu cabut tuasnya. Tinggal semprot ke mulut. Siap memulai petualangan baru? Tara, mainan pencapit permen mini. Tapi permennya mana? Siapa tahu ada di piring satunya. Bener banget, Sour Nerds. Langsung buka aja gimana? Isinya banyak. Kita masukin ke sana nih. Boleh? Tuang sebanyak-banyaknya. Ini baru seru. Ayo kita mulai. Oke, sekarang ayo kita capit. Dapat. Jangan sampai lepas. Dikit lagi masuk.
Dan lepas. Hore, aku menang. Kayaknya asem banget. Aku boleh coba nggak? Siap, bidi, capit. Dan lepas. Seru banget. Oh ya, asemnya enak. Hore, waktunya tantangan pertama. Wow, aku dapat bintang ungu. Aku dapat berlian pink. Bentuknya cakep sih. Aku penasaran gimana rasanya. Gimana kalau dilihat lebih dekat? Sudah kuduga. Kandungan gulanya tinggi. Stop! Jangan dimakan dulu. Berlianmu kayaknya butuh bintang juga. Sekarang jadi jauh lebih cakep. Hei! Hari ini kita menemukan berlian kaya akan kandungan gula dan dihiasi bintang-bintang. Nilainya pun menjulang tinggi. Mari kita wawancarai si pemilik dan abadikan gambarnya. Silakan, Luna. Dan selamat, anak muda. Mereka siapa sih? Dan apa yang barusan terjadi? Udah, makan aja. Oh, enak banget. Cicipin juga deh. Oke, mari mulai. Kenyal dan renyah. Kamu benar. Tantangan pertamanya seru banget. Giliranmu buat makan, Brian. Tapi biar aku yang coba duluan. Sepertinya enak. Boleh aku coba nggak? Tentu. Cheers. Tunggu. Ada yang kelupaan nih. No. Oh yeah. Tidak. Yeah. Kamu udah tahu aku bakal bilang apa? Dan kamu tahu aku mau bilang apa? Kayaknya gak bisa kabur. Tidak. Tidak. Kasih tahu mama aku sayang dia. Karena lidahku gak bakal sama lagi. Ini dia, mataku berkunang-kunang. Keringet dingin nih. Mulutku jadi mati rasa gini. Kayaknya aku butuh air putih. Buruan. Bantuan segera datang, Brian. Buka mulutmu. Ya, sangat membantu. Ya, ini bakal jadi cerita lucu suatu hari nanti. Dingin atau panas? Siap? Seri. Yes. Coba lihat punyamu, Thomas. Bro, ini kan mie. Tapi kelihatannya beku. Wow. Gimana cara nyeruputnya ini? Baunya juga beda deh. Cobain deh. Ini enggak banget deh. Kenapa enggak buka punyamu? Itu bentuk mie yang seharusnya. Mie panas emang terbaik pas lagi sakit. Cobain gigitan pertamanya. Kelihatan enak kan? Tunggu. Tukeran dulu yuk. Kalau kamu pikir itu udah bagus. Bentar. Baiklah, yuk tukeran. Ini dia. Ada yang pesan perkakas? Aku nggak mau ini. Wow! Lagi-lagi sepiring penuh coklat. Harusnya nggak usah tukeran. Pecundang! Udah telat. Maaf ya. Yang ini kayaknya enak. Ini apa sih namanya? Padahal nggak ada yang harus dibenerin. Kecuali... Aku tahu. Waktunya berkreasi. Makan dari belakangnya, ah. Sedikit lagi. Lumayan. Kamu bikin apa, David? Aku baru aja mau jelasin ke kamu. Jadi ini ide keren yang tiba-tiba muncul. Keren, kan?
Bentar, aku belum kelar ngejelasinnya. Aku masih ngejelasin nih. Waduh, robotnya kelaperan. Kamu bener banget sih. Hey, si kecil itu nyuri coklatku. Maksudmu coklatku? Aku emang genius. Aku buka duluan ya, Adam. Dan angkat. Dapat pizza. Toppingnya pepperoni, favoritku. Boom. Ya ampun, lebih gede dari seloyang. Dan pepperoninya jadi makin banyak. Aku siap nelen semua keju-keju ini. Terus aku gimana? Cuma dapat satu potong kecil. Aduh. Aku geser dulu sebentar ya. Gigitan pertama selalu paling enak. Oh iya, yeah, enak banget. Aku udah sampai pinggirannya loh. Rahangku mulai pegel karena capek ngunyah. Dam, mau nggak? Nggak usah, habisin aja. Padahal aku kira bisa ngabisin sendiri. Aku punya ide buat narik perhatian. Kamu yakin? Kamu ngerasa goyang-goyang nggak? Kenapa nih? Chloe, awas! Mereka mau makan pizzamu! Akhirnya pada pergi! Pizza gratis emang susah ditolak ya. Siap nggak? Bentar. Aku angkat telepon dulu ya. Harus banget ditungguin. Daripada bosen, mending iseng. Ngintip dikit. Wow, keren isinya. Aku wajib dapetin yang itu. Misi selesai. Maaf ya. Ayo buka, siap. iPhone baru. Ini dari coklat. Kameranya pasti keren. HP baru. Baru lihat tapi kayak gini. Baunya kayak pabrik coklat. Ganggu aja. Oke, Ratu Selfie. Aku juga bisa. Yang ini wajib ku posting. Hah? Dia jadi coklat? Rasanya enak nggak ya? Kalau lapar, makan temen boleh lah. Siap, tos sahabat. Dan buka. Aku baru lihat permen karet kayak gini. Imut banget, tinggal dipencet keluar kan. Keren. Enak banget. Kalau aku, tabung gelembung sabun. Lihat bagian atasnya. Keren banget sih. Ini permen loh. Cuma harus diarahin ke tempat yang tepat. Dikit lagi. Nah, lempar. Berhasil. Kamu lihat kan? Terus gimana? Apa bisa dimakan semuanya? Coba ya. Blueberry. Jadi pengen tambah. Rasa buah, aku hampir lupa sama gelembungnya. Keseruannya bukan cuma sampai sini. Bisa tiup sampai gede nggak ya? Lihat gelembungnya, aku bisa bikin banyak banget. Aku ada ide, mau diadu sama punyaku? Hah? Lihat ukuran gelembungmu. Itu lebih besar daripada kamu, Zoe. Keren. Mari kita mulai. Kamu nyium sesuatu? Apapun itu kayaknya basi. Kamu duluan deh. Yup, sepiring bawang bombay.
Iya, coba lihat punyamu. Oke. Ini bawang hitam. Udah berapa nih umurnya? Cici banget. Oh ya, aku masih punya bawang bombay. Wah, cici banget. Cicip aja deh. Astaga, ini lebih buruk dari pikiranku. Mataku berair padahal cuma ngeliatin. Nggak enak. Duh, aku jadi deg-degan nih. Makan ini yang nggak bikin mati, kan? Ini dia. Rasanya ternyata lumayan juga. Rasanya asik gitu. Apaan tuh? Aku nggak tahu. Hawanya aneh banget di sini. Siapa kamu? Aku akan mengambil nyawamu. Apa itu, bau bawang? Tidak! Dia udah pergi kan? Tadi itu nyaris banget. Makanan bau ini nyelamatin kita. Yuk abisin. Mari kita lihat ada apa kali ini. Wow, mesin permen karet mini. Bentuknya mirip pompa bensin. Aku juga dapat mesin permen karet. Punyaku bentuknya kayak mainan bola basket. Ini pasti bakalan seru, permen sekaligus mainan. Yang pasti isinya banyak banget. Mari kita putar dan lihat apa yang terjadi. Oh, aku dapat yang kuning. Kecil banget. Semoga rasanya enak. Enak banget. Cobain punyamu deh. Oke, keluarlah permen karetku. Aku harus tekan tuas ini biar bolanya masuk. Oh, gagal terus. Sip, akhirnya. Oh, warnanya pink. Jiji. Nah, sekarang aku dapat yang ungu. Udah kelihatan, pasti enak. Yeay, permen karet emang paling mantap. Ayo makan lagi. Hah? Aku dapat permen bubu. Mari dituang dan kita mulai cicipin. Wow, bentuknya menarik juga. Penasaran deh sama rasanya. Dimulai dari yang di ujung jari ini. Mari kita coba. Lumayan. Punya aku semprotan. Baunya sih enak, semoga rasanya juga. Bentar. Pinjem punyamu deh. Aku punya eksperimen nih. Baiklah, permen bubuknya masuk ke mulutku. Sekarang tambahkan semprotannya. Baiklah, giliranku nyobain kombinasinya. Sekarang semprot-semprot. Tantangan seru. Siap? Kamu duluan aja. Wow. Kayaknya aku ragu mau buka yang ini. Isinya apaan? Sebaiknya kamu nggak tahu. Jadi gugup nih. Hahaha, cuma telur. Ketawa sepuasnya deh. Telurnya mau diapain nih? Aku suka telur mata sapi. Ah, jadi ngiler banget nih. Cuma perlu dipanasin. Hampir jadi nih. Gak boleh kelamaan. Ada anak ayam di sini.
Oh, lucu banget. Aku nggak nyangka dia dari telur yang tadi. Kayaknya aku harus buka punyaku juga. Tapi punyaku lebih dingin. Oh iya, ini dia. Rasakan dinginnya. Kayaknya udah jadi deh. Tapi kok bentuknya aneh? Harusnya kan jadi anak ayam. Oh, ini sih nggak ada lucu-lucunya.